Walu Sujok yang keren banget nih. Cukup ramai peserta. Gibran, come on, quickly please, come on. Si deh, Bang, misi Bang. Misi. Nah, ini yang pengen berkunjung ke Belitung. Bang Rukwale udah siap menyambut tamu-tamu G20, delegasi dari 20 negara plus saat ini pengurus Bang Erwin ya. Siap Bang ya, jadi siap menyambut tamu Bang ya. Iya, Bang Ferry. Bang Ferry adalah sekretaris pengurus Mangrove Kuala, pengelola Mangrove Kuala Bang ya, Dusun Piakai, Desa Sijok Bang ya. Ya. Oke Bang, kita jalan-jalan Bang, apa aja yang apa-apa yang ada di sini Bang, selain shelter apa? Di tahun 2016. Ya. Kemarin tuh kita punya shelter trekking sepanjang 650 meter. Bang. 650 meter. Jadi sekarang ini karena kondisinya apa ya? Kemudian bahkan usia Bang. Ya. Nah, sepanjang 2000 sepanjang di tahun 2016 itu 650 meter kita punya. Wih, keren dong Bang, yang kayu kemarin Bang ya, yang pernah Bang Indra bawa dengan tamu-tamu tempoh hari. Cuman karena jelek buruk dimakan usia dan isyak Covid ya 2019-2020 ya. Sekarang udah diperbaiki Bang, Bang Indra lihat ada jeramba baru nih Bang. Ya. Ini bantuan pemerintah pusat apa desa jadi nih Bang? Sekarang ini sinergi jadi. Ada dibantu dari desa, ada tiga itu. Salah satunya jembatan penyeberangan yang ada sekarang ini. Siap. Terus dibantu dengan dua shelter tuh Bang. Iya. Nah, jadi di sinilah kita yang lah kita pakai untuk ada kunjungan baik itu dari pemerintah desa, okay. Pertemuan dan juga dari kabupaten. Siap Bang, siap. Kita sudah biasa ngadain pertemuan di sini. Siap Bang. Di samping itu untuk kita kan kegiatan rapat-rapat pun. Oke. Okay. Di sini Bang. Tadi ya, itu rapat-rapat Bang ya? Iya, dan juga pada tanggal 26 kemarin tuh itu sudah mengadakan acara Hari Mangrove Sedunia. Hari Mangrove Sedunia, ya, yang September dari, kemarin ya, 3 minggu yang lalu Bang ya. Dari dinas-dinas terkait lah tuh. Dinas terkait, ya. Dari perikanan mungkin, Kementerian dari Kelautan. Pariwisata. Dari Kemenpo. Dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Okay. Dan juga dari Kehutanan. Siap. Hadir juga, dan juga dari pemerintahan desa dan juga dari pihak kecamatan Bang. Siap. Ya. Oke, bisa kita lihat Bang apa no ada di mana Bang? Shelter yuk Bang. Shelter kita punya shelter. Di depan ya. No, dari bantuan pemerintah pusat no apa-apa Bang ada di? Untuk sekarang sih belum ada ya Pak. Belum ada sementara nih. Sementara, tapi kita sudah koordinasi juga sih dengan kabupaten segala macam. Iya. Dan juga kemarin itu dari pariwisata siap lah untuk mendukung kegiatan dan juga kalau memang ada keperluan apa, siap. Mereka siap membantu. Amin. Ya. Dari apa? Kemenko Bang. Kementerian Koordinator Kementerian dan Maritim. Ya investasi Maritim Inpe, Marpes. Marpes. Jadi Marpes tuh lah sempat berkunjung ke sini juga Bang. Sempat kemari berkunjung. Nah, berapa minggu yang lalu lah. Iya. Mereka bersama tim sempatlah datang ke Mangrove Kuala kita nih Bang. Siap. Memang mereka akan melakukan kegiatan tuh. Siap. Jadi mereka lagi mencarilah di mana untuk kegiatan mereka nih Bang. Siap. Ya. Rencana salah satu pilihan destinasinya Belitung inilah kalau. Ya, tetap di Belitung. Di Belitung kan? Di Belitung. Jadi enggak tahu di mana pusatnya. Untuk dari mangrove-mangrove yang ada nih. Kalau jelajah dia berarti ke HKM Juru Seberang juga, ke Manggar kemari burung mandi suka mandi. Iya. Oke. Okay. Awalnya kemarin kan mereka dari Beltim. Heeh. Habis dari Beltim hari itu pun langsung ke Marukole Bang. Langsung. Untuk di depan gimana Bang? Dulu Bang Indra pernah buat jalan sekitar 2018-2019 awal sebelum Covid. Persiapan lah dibuat ke apa dapat kita lihat suatu Bang? Kayak apa? Yuk. Apakah ada yang baru apa yang dibuat apa gigi kerusakan? Belum ada Bang. Belum ya? Belum ada perbaikan. Belum ada. Sampai di mana kita lihat dulu Bang ya? Dimakan usia sih. Oh, dimakan usia teh Bang ya? Dan juga kondisi Covid selama 2 tahun tuh jadi sempat jalan di tempat lah. Oh. Tapi dalam arti kata kalau memang ada tamu yang berkunjung, tetap kita selesai terima. Oh, bisa jalan, terima lah Bang ya. Dengan istilahnya kita kegiatan susur mangrove. Uh-uh. Tapi untuk jalan lewat trekking, karena kondisi lah. Ya, karena kondisi lah, kita ngerti lah itu kan. Tapi dalam arti kata kita tidak pernah menolak untuk hadir tamu. Iya. Walaupun istilahnya ini kegiatan susur mangrove-nya. Uh-uh. Cuma trekking aja yang tidak bisa kita lakukan. Iya. Kondisi ini rusak. Bagi rawan lah Bang ya. Jadi depannya kita berusaha untuk bangkit lagi lah. Amin. Trekking tuh kan? Semula terakhir kemarin habis 650. 650 meter? 650 meter awalnya tuh. Jadi terakhir kemarin kita coba buat
jalan lingkar. Buat jalan lingkar. Jalan lingkar kita perkecil panjang kurang lebih 240 meter. 240 meter. Dan sini terus pembetulan. Okey bang. Oh ini, oh iya yang kemarin Bang Indra pernah bawa ya. Nah, oh guys sayang sekali ini bagus guys kita dapat nyusun ini agak rawan guys sementara ini. Mesti hati-hati. Bisa tapi harus pelan ya. Jangan bawa anak kecil. Nah, ini lagi diperbaiki dulu Bang Indra pernah bawa sampai ke sana guys. Jadi jalan lingkar bang ya. Ini 650 meter bang ya. Ini yang sisa 250. Ini sisa 250 meter kemarin bang ya. Kalau yang 650 meter kemarin di pinggir mangrovenya. Oh. Sepanjang 650 bang ya. Berarti ini udah rusak, Pak, ya? Semoga dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten ada bantuan subsidi dana CSR ataupun apa untuk membantu makhluk-makhluk kita bekerja sama dengan Pemdes, Pemkab dan pemerintah pusat, insya Allah, ya, Bang, ya? Biar ke depan makin bagus ataupun ada selain kayu ini apa supaya dia berlama bertahan. Iya, jadi kayu mungkin dimodifikasi dengan sedikit besi atau rangka baja, Bang, ya? Yang kesan alami lah, tapi bisa tahan lama. Sementara belum dapat untuk nyusun mangrove kita bang ya, sambil nunggu perbaikan trekking. Amin makan bedulang. Taman untuk susun mangrove insya Allah aman bang ya, dari bang ya, insya Allah ya, dampingi ya. Dengan kearifan lokal bang ya, izin dukun kampung ataupun bismillah ya, aman bang ya. Mangrove. Berapa luas bang kalau menurut data Mika ya bang, mangrove no di Kuala Sijok nih bang? 59. Berapa bang? 59 hektar. 59 hektar. Lumayan bang ya luas ya. Luas dua ya. Itu rekomendasi dari desa. Rekomendasi desa. Luas tuh bang ya. Jadilah dia manek dengan peraturan desa lah bang ya. Nah. Tapi untuk kesadaran masyarakat tuh alhamdulillah lah, tak ada yang nebang-nebang liar atau sebasing untuk mangrove enggak ya. Jadi kita mengamankan kondisi mangrove itu lah. Siap. Ini kalau enggak diamankan, kalau warga Kuala lah nggak akan merasakan. Iya iya. Dampak benar. Iya iya iya. Masyarakat Kuala lah mungkin. Kalau di ujung pulau sana mereka tak akan tahu. Tak akan tahu benar ya, benar jadi benar. Kami lah akan merasakan apa itu angin barat, apa itu musim air pasang. Iya. Yeah. Karena alhamdulillah lah masih terlindung kan sekarang. Iya. Yeah. Komunitas ada pun. Kita misalnya kita nak mancing, apa istilah nyulo, nyulo. Diadu udang. Nyari ketan kelemang pun diadu lah. Didapat. Iya, diadu. Benar benar benar. Namun tanpa kesadaran masyarakat hewan adu pun ya jenis kera lagi banyak bang ya. Lutong ada bang, ada bang ya, ada lutong itu lihat bang, lihat sedikit bang lagi bang foto ya pasti ada. Ini di channel YouTube Indra. Assalamualaikum. Yo guys, para pengelola mangrove kini orang pihak AI dusun pihak AI desa Sijok ya, Bang Terry ya. Ya belakang itu di belakang bola background itu mangrove yang lagi segar, lagi bagus yang sebenarnya 59 hektar. Lumayan. Nah, ini orang-orang ganteng nih. Biar sini lah ini orang kampung Sijok nih ya. Ini kata siap untuk nyambut kita mau nak mesan makan bedulang lah ala Blitong ataupun pakai ibaratnya makan pakai timong atau apa ya bang, boleh izin aku foto-foto bang ya, ada blukong bu ya, nah, ikan empu-empu guys mau nak kearifan lokal makan khas Blitong tuh kukus menggala atau empu-empu menggala kata orang, empu-empu menggala silakan ke sini. Ah, itu lah tamu-tamu biasanya. Guys. Pupuk menggali. Bersama pengelola mangrove, pengelola mangrove Kuala ini, mangrove Kuala Desa Sijok. Thank you.
menyambut kehadiran dan kawan-kawan di Oke guys, terima kasih udah ikutin Bang Indra bersama Bang Terry. Bang Terry Gunawan, pengelola atau sekretaris pengelola di sini. Terima kasih banyak Bang. Salam bang, let's go Belitung. Wow Belitung, menyentuh arsitek unik tanpa.